Assalamualaikum sahabat semua. Di sini kita bersama kawan kita. Kita sekarang ini berada di perluasan. Kita akan memindahkan koloni lebah. Ini di mana, Bang? Di tempatnya? Perluasan di rumah Bapak Angga. Pak Angga. Kita akan berupaya memindahkan koloni lebah, Bang, ya? Mm-mm. Lebah laler. Lebah laler. Ada dua sarang yang sudah mati. Ini bisa dilihat, kawan-kawan. Ini koloni lebahnya. Wais. Ini lumayan besar. Ini cara menahan kan ini? Cara kayu. Tutup di pintu. Aman. Sudah lama besarang di itu? Sudah lama. Seperti biasa, kita mempergunakan asap. Supaya apa? Koloni lebahnya menjadi jinak. Kita berikan asap. Oke. Kita berikan asap. Ah, reaksi lebahnya. Lihat. Ini ada berapa sisir nih, banyak sahabat semua. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Banyak sahabat semua. Oke. Dengan asap. Oke. Menggunakan pisau untuk mengikis sarangnya ini. Oke, perlahan-lahan. Kita iris. Kita ambil. Semua. Iya. Yeah.
Koloni lebah yang akan kita ambil, nah ini ratu. Mas, amankan ini ratunya dapat. Nah, ini ratu, bisa ditengok. Amankan. Nah, alhamdulillah. Tengok Mas, ratunya mana? Amankan Mas ya. Siap. Oke. Sudah ini. Ratunya saya sudah dapat. Semua tanpa sengaja ratunya telah berhasil kita dapatkan. Langkah selanjutnya untuk memindahkan koloni lebah ini, kita cukup membersihkan sisir sarang madunya ini. Kita akan mempergunakan kuas untuk membersihkan koloni lebah yang masih menempel di sarang ini. Oke, kita pergunakan kuas ini untuk memisahkan antara sarang dengan koloni lebahnya. Satu-satu kita bersihkan. Ratunya setelah kita letakkan di dalam ini kotak budidaya, telah kita taruh di dalam kotak budidaya ini. Semua ini hasil kita panen pada hari ini, namun kita akan mengambil manisnya saja, anak-anaknya semuanya akan kita kembalikan ke kotak budidaya. Terima kasih sahabat semua, sampai lagi ketemu di channel Ahmad Jian 009. Terima kasih yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey.